Terus saja nyanyi nggak apa-apa karena okay. Dia pertama. Tapi begitu ref kedua kamu harus keriting. Wajahmu. Coba bisa gak? Kamu pasti bisa karena dia cengkoknya keriting. Teddy dan Nuri. Grup Abad yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Wow. Teddy, Rejang Lebong dan Nuri Pelalawan. Dan ini luar biasa loh. Di panggung kali ini tiba-tiba ada angin. Itu sepoi-sepoi. Karena support yang luar biasa. Dari Bang Puat, Bang Puat. Bukan. Sehat Bang Puat. Ente tadi sampe lari-lari ke sono tiduran Bang Puat. Bagus. Ngasih angin. Dia tiupin. Esel terima kasih Evri. Kita ada juga tim kreatif dari Kade luar biasa. Wow, mantap. Tapi bagaimana komentar dari Dewan Juri, silakan. Madam Miet. Madam, oke. Okay. Tapi kayaknya Madam yang cocok ngasih komentarnya. Karena tadi ada yang sengol-sengol tadi udah bising-bising. Kok ya. Bunda Inul kok tahu-tahu aja ya. Jangan duduk di situ aja, maju ke depan. Maju, Madam. Kenapa sih gue disuruh maju terus ya? Madam. Kan pamer Madam. Baju. Apa karena gue cantik ya? Cantik. Oh. Madam. Bajunya mbak, bajunya. Hari ini agak-agak pakai baju kurung lah. Bagus. Baju-baju Melayu. Bagusnya. Tapi okay, bagus kan nih peserta kita? Ya oke, okay. Saya langsung aja lah ya. Teni, sebetulnya kamu punya resonansi suaranya bagus. Resonansi itu artinya dia bisa menggemakan suaranya di ruang-ruang resonansi. Itu ruang resonansi itu. Sebentar, ini anak orang mulai kecedok. Iya, iya. Suaranya Teni ini big, besar. Dia punya resonansi pandai dia, menggaungkan suaranya di ruang-ruang resonansinya. Hanya saja sayang sekali ya. Saya paling tak suka kalau ada yang nyanyi itu terlalu, coba dia yang tadi. Maaf Madam, maaf Madam, bajunya keinjak Madam. Yeah. Oke okay, silakan. Gue pede banget karena ini pakai baju hijau. Gimana tadi? Madam hari ini rusuh. Coba pertama sayang, kamu yang pertama kan, coba tes, saya kasih. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berbeda. Oke, ya. Ini, simak baik-baik ya. Hasrat hati hanya sekedar bertanya. Tak usah. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu terlalu. Selain. Bukan begitu nyanyinya. Jadi kayak, mohon maaf kayak ya. Kayak dibikin layback-layback ya. Tapi dialeknya yang tuh, dialeknya terlalu kedaerahan ya. Jadi dibikin ringan. Harus, diksinya atau artikulasinya tuh harus jelas. Jangan seperti kamu bawa, kamu dari mana sih asalnya? Teni dari Rejang Lebong Bengkulu, Madam. Bengkulu. Rejang Lebong Bengkulu. Jadi kadang-kadang Camkoha. Camkoha. Apa Sepoha itu? Itu semangat orang Bengkulu. Orang Bengkulu, Camkoha. Sepoha. Kamu orang Chinese ya? Bukan. Enggak. Oh bukan. Okay. Tapi orang Bengkulu itu banyak yang putih-putih seperti ini. Kamu kayak cantik-cantik ya. Orang Chinese ya. Saya juga. Kalau saya nengok dia ini macam saya muda-muda dulu lah. Benar. Sama lah kita. Sama. Dari muda seperti itu, apa yang terjadi sampai seperti ini? Oke, okay. Dan lagi gitu, ya, maksud saya itu, kamu nyanyi, kamu harus dengerin lagi kamu nyanyi nanti. Kamu, dialek kamu tuh, kamu hilangkan. Jadi kalau nyanyi itu harus, artikulasi itu harus kamu jelas. Ya, saya tak bisa mempraktekkan karena suara saya lagi serak. Tapi baik, kamu paham. Paham. Coba paham, dong, ya. Macik-macik diulang, coba. Kamu praktekkan mungkin lagi. Gini, kata-katanya kan hasrat hati, berarti hasrat iya. Hati. Jadi kamu resapi, itu nanti nyampe pasti jadinya. Iya betul, oke iya, kok pintar kan? Ya kadang-kadang. Harus perkatanya itu diartikan. Oh, besok ah. Kan. Ki. Gue tau lu gemes pengen jadi juri juga kan. Besok kalau aku tak masuk ganti Oki lah duduk. Okay. Boleh lah Macik. Coba kita praktekkan ya. Coba kita praktekkan, oke. Okay. Hasrat hati hanya sekedar bertanya. Coba ya. Oke. Musik. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berbeda. Masih seperti berat, ya. Madam. Better ya. Kalau menurut aku masih kelihatan berat.
Masih, tapi ada perubahan. Mulai ya. Ada perubahan. Ada perubahan. Ngerti, tapi mengerti. Kurang yang penting lagi. Mengerti dulu. Kalau dia mau berubah 100% tiba-tiba langsung berubah kan gak mungkin. Iya Mbak Inul, parah nih Mbak Inul. Gak semua orang bisa langsung begitu. Hasrat hati hanya sekedar bertanya. Mengapa wajahmu selalu berbeda. Oke, keren. Iya. Masuk Mbak Mas Adam masuk megang kuis. Oh. Kalau untuk Nuri gimana? Sekarang kok lagi genit-genitnya malam ini enggak tahu kenapa. Iya, katanya padahal tadi bilangnya dia kedinginan bajunya itu. Ini Ivan lagi pengen punya adik katanya. Jadi yeah. Oh, yang bener. Doain ya. Bahaya tak. Wow. Lagi program kita doain aja. Ya. Yang benar. Okay. Kalau Nuri gimana? Okay. Sekarang kita pindah ke Nuri. Kalau Nuri ini kebalikannya. Bigos. Kalau tadi Teni ini dia punya suara big. Kalau Nuri dia punya suaranya tidak terlalu besar tetapi dia punya cengkok luar biasa ya. Saya perhatikan dia punya artikulasi cengkok itu selalu tepat gitu. Terima kan? Kasih Madam. Belok-belok cengkoknya tuh selalu ya, tepat Madam, dia. Ya. Dia jago di situ. Okay. Hanya malam ini saya agak ada kurang greget kamu tadi pas di bagian kamu kan ada saut di bagian ref tadi ya. Bagian mana Maci? Nah, coba ya, ref tadi ref pertama kan. Kamu dulu pertama ref. Yang kedua kan disaut sama dia. Nah itu mestinya harus lebih. Coba praktekin pas di ref. Kamu dulu ya. Bukan dia dulu, yang dia dulu. Pas yang part dia dulu coba. Enggak ada. Madam. Ada pas part dia. Emang ada Teni dulu? Ada. Oh, parah Madam, parah. Yang mana mah? Yang enggak Kak. Enggak benar ada Teni dulu kan ada kan? Ayo, coba okay. Silakan. Coba. Sambil dicubit ya. Wajahmu dulu berseri-seri. Ingat, artikulasi. Senyummu dulu manis sekali. Wajahmu okay, stop. Dulu. Stop. Wajahmu. Kamu pengulangan. Itu melodinya sama dengan yang dilakukan. Jadi cari harusnya yang kamu cengkok lagi. Karena kamu kedua. Kalau kita kedua, kita boleh kasih. Wajahmu. Nah, boleh kamu cek, karena kamu yang kedua. Kecuali kalau pertama tak boleh, dia boleh lurus saja nyanyi gak apa-apa karena okay. Dia pertama. Tapi begitu ref kedua kamu harus keriting. Wajahmu. Coba, bisa gak? Kamu pasti bisa karena dia cengkoknya keriting. Cengkoknya. Wajahmu. 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 Iya, nanti kamu bisa sempurnakan lagi. Oke, ya. Intinya dua-duanya bagus, punya kelebihan tapi ada catatan sedikit dari Del. Kita berikan tepuk tangan untuk Madam, terima kasih. Wah, bagaimanapun dewan juri harus memilih siapa yang lolos ke babak berikutnya nih. Bersiap. Dewan juri, saatnya vote untuk Teni Rejang Lebong dan Nuri Pelalawan. 3, 2, 1. Nuri. Wow! Nuri langsung lolos ke babak kontes. Wow. Aduh Teni. Aduh hati-hati. Berharap pendukung kamu banyak vote melalui RCT Plus ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oh, wow. Kita deg-degan.